Halo, ketemu lagi bersama saya Gondes Gondrong ya. Kali ini saya lagi nyemprot ini lor, nyemprot pemakaman atau TPU ya di desa kami, TPU Terong. Bagaimana kelanjutannya, cara kerjanya, ayo ikuti kami. Sayang sih ya lor, nih suket atau rumput gajah ya, pakan sapi, tapi katanya nggak boleh disemprot nih lor. Kalau nggak disemprot jadi semak-semak ya, disemprot nanti takut dimarahin sama yang punya. Padahal setahun 3 kali nih lor ya, nyemprot bisa jadi semak-semak kayak gini ya. Maaf ya lur kalau gambarnya agak goyang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Dukung channel kami, Gondes Gondrong. Terima kasih. Sampean biasa nyemprot enggak lur di tempat kayak gini? Tangki nih ya, saya mau kasih lagi nih tangkinya karena baru dapat satu tangki, mungkin nanti habis ada 10 tangki ya. Terima kasih, ikuti terus yuk. Oke lur, saya nih mau ngasih ini ya, obatnya. Saya kasih 3 tutup botol nih biar dia sehat ya. Banyak kayak posisi di tempat ini ya, saya kasih 3 biar siap-siap.
kalau habis naruh obatnya harus cuci tangan buat takut ini apa namanya racun ya, saya kasih tambahan ini ya, sasa penyedap rasa biar cuan lama secukupnya ya, ini nggak pakai takaran secukupnya. Air di bawah jembatan karena airnya sangat dalam. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan sukses selalu, dilancarkan rezekinya. Amin.